Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Selepas lebih 3 bulan menyatakan hasrat ingin melepaskan kediamannya yang terletak di Cyberjaya, akhirnya rumah milik pelakon Syahrul Rizwan itu berjaya dijual. Memaklumkan rumah tersebut sudah ada pembeli, Syahrul atau Muhammad Syahrul Rizwan Hashim turut mengakui banyak kenangan indah yang dicipta di kediaman itu. Bermacam-macam rasa bila rumah yang banyak kenangan ini bakal beralih dan menjadi milik orang lain, katanya. Syahrul berkongsi perkara itu melalui satu hantaran aplikasi di TikTok miliknya pada malam Ahad. Bersyukur urusan jual beli itu dipermudahkan, Syahrul berharap pengorbanannya itu memberi hikmah buat dirinya dan keluarga. Alhamdulillah, dengan pengorbanan akan datangkan kemanisan. Insya Allah doakan semoga dipermudahkan kami dan untuk bakal pemilik rumah baru ini khususnya, ujarnya. Pada Februari lalu, Syahrul berjaya menjual kereta jenama mewah Mercedes-Benz pada harga RM84,000 bagi melunaskan baki pinjaman bank yang dibuat sebelum ini. Kemudian aktor itu berhasrat untuk melepaskan sebuah kediaman miliknya di Cyberjaya. Ini kerana dia berasa gusar memikirkan kediaman tersebut dibiayai oleh pinjaman konvensional, yaitu pembiayaan bank yang melibatkan riba.